vakum. Untuk hari ini, kami telah menerima tempahan air naskah bakar dari pelanggan yang berada di Napuh. Persiapan telah disiapkan dan ready untuk penghantaran ke premis pelanggan di Napuh. Untuk makluman, air naskah kuih bakar ni sedap, rangup dan cair di mulut. Ianya dipak dalam kontainer yang bersaiz 1000 ml dan kuantiti kuih bakar dalam kontainer ada lebih kurang dalam 50 biji. Setiap kontainer ni akan disil untuk mengelakkan dari dimasuki semut dan terhindar dari masuk angin. Ketahanan air naskah bakar ni pula insya-Allah menjangkaui sehingga 3 bulan. Setiap pek air naskah bakar ni dijual sama ada secara borong atau buncit di bengkel Hainas Bakery ni dengan harga RM8 sebekas. Ianya tidak termasuk kos penghantaran. Selepas semuanya siap, Hainas kebakar ni dimuatkan ke belakang pickup untuk penghantaran. Satu yang agak mencabar minda adalah untuk menyusun kuih-kuih ni di belakang pickup agar ianya tidak rosak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ianya telah selesai disusun dengan rapi. Moga ianya selamat dalam perjalanan nanti. Alhamdulillah, semua kebakar dah load kat belakang pickup ni dan kami dah ready untuk ke Napuh untuk hantar tempahan kebakar para pelanggan sebanyak 400 bekas. InsyaAllah semoga perjalanan kami ini dipermudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, perjalanan dari bengkel Hainas Bakery ke Napuh lancar dan cuaca pun sangat baik hari ini.
kami dah pun sampai ke Napoh. Sekejap lagi kita parking pick up ni dan kita unload semua kuih-kuih tu ke untuk diserahkan kepada pelanggan, insyaAllah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai dekat premis pelanggan. Kita nak unload. Nak unload lah kat belakang. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum.